saya korban YouTube bibilitik. Ternyata ya alhamdulillah gitu ya, saya lihat dompanya luar biasa, kenapa dinamakan bibilitik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Seperti biasa kita akan mereview domba ternak ya. Ternak khususnya domba Garut. Tapi untuk kali ini dengan momen yang berbeda ya. Alhamdulillah kita berkesempatan berkunjung ke mitra kita ya. Mitra kita yang masih satu kabupaten tapi beda kecamatan ya, beda kecamatan. Saya di Bogor Selatan, ini di Bogor Barat ya. Maksudnya Bogor Barat. Kurang lebih 1,5 sampai 2 jam lah ke sini. Kenapa saya kunjungan seperti ini? Ya mudah-mudahan ada yang bisa saya arahkan untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan seperti biasa, ini khususnya di ternak domba Garut. Yaudah kita tanya langsung ya ke yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk para peternak atau para trader ya. Ini udah gak asing mukanya ya. Ini udah gak asing mukanya. Cuma beliau ini untuk awalnya itu usaha kedombanya ini dibangun dari mulai kemitraan dari tahun 2014. Ya, 2014 katanya sih begitu. Dan untuk lebih jelasnya, oke kita tanya langsung. Oke, Reden. Ya. Ini gimana? Kalau kenapa bisa terinspirasi ke dunia ternak, khususnya ternak domba ya? Sangat menjanjikan itu dari segi ekonomi itu di apa ya, dijalani prosesnya itu berupa kemitraan atau dijalani sendiri? Yang pertama berupa kemitraan dan alhamdulillah sekarang sudah 6 bulan saya menjalani sendiri. Rasanya gimana? Ya, alhamdulillah. Enggak, maksudnya kemitraan sama kerja sendiri. Ada perbedaan enggak? Perbedaannya kita untuk melatih diri ya. Adapun untuk kemitraan kita tetap masih berjalan ya, intinya balance lah. Balance ya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat ternak-ternaknya langsung ya. Ayo. Ke jantan dulu, yuk. Jantan dulu. Nah, ini dia nih hasil produksi dari Kang Deden. Kang Deden ya. Ini jantannya ya. Cuma hanya Kang Deden, ini usianya berapa tahun nih? Kurang lebih ya 1,5 tahun. 1,5 tahun? Iya. Ini beli dari kecil apa lahiran di sini? Petet. Kita beli petet. Petet ya? Dari teman. Untuk pasti Pak Deden tahu dong kalau misalkan untuk menjadi domba super seperti ini ya. Itu bobot petetnya yang seperti apa? Nah, yang pertama tanduknya simetris, postur tubuhnya juga ya bagus lah gitu. Enak. Sama dengan tadi biar pemirsa Bipam tahu ini berbagai ilmu ya. Enak dipandang gitu. Ya alhamdulillah lah. Segini tuh bagus. Pak Deden. Berawat dari tahun 2014 itu langsung ke domba Garut atau domba biasa dulu? Domba biasa. Biasa berarti piangan ya? Domba ya, piangan. Itu dia sistemnya apa, patterning terus di melalui parwan kemitraan. Terus untuk terjun ke domba Garut, kenapa harus terjun ke domba Garut dan terinspirasi dari mana? Hobi kali ya. Hobi. Ya tadinya sih awalnya saya lihat-lihat di apa namanya YouTube Bibilitik. Ya. Korban YouTube saya Ternyata ya
alhamdulillah gitu ya, saya lihat wah dompanya luar biasa, kenapa dinamakan Ugility gitu. Ternyata ya disitulah jadi terinspirasi untuk saya. Dan di sini juga saya dinamakan ya farmnya itu atau pada itu namanya itu Istana Domba. Istana Domba. Walaupun istananya berantakan. Apa ini kan merupakan suatu proses ya? Ya, masih proses. Jadi, baru 6 bulan saya ke Garutnya. Karena apa ya? Wajar yang namanya pemula. Pemula. Itu seperti ini udah saya pernah. Hanya kurang dari perawatan aja sedikit. Hanya perlu ditambahkan seperti itu. Jadi jangan jangan berkecil hati. Ya memang proses itu sangat pahit ya. Sangat pahit. Cuma insya Allah kedepannya jadi manis dan jadi apa ya? Jadi peternak milenial. Amin. Mohon doanya. Itu pada ini saya satu lagi nih. Kan sekarang udah dijalani nih. Priangan sudah ini. Ada perbedaan ya? Sangat jauh. Jauh ya? Sangat. Dari segi apa? Ya kalau dulu kan saya biasa ya. Nah, itu ya dengan umur yang apa sama tapi ya bobotnya sangat beda dan sangat menghasilkannya itu ya beda gitu. Mungkin modal pertama aja ya itu yang sangat besar. Dari segi nominal pun pasti dari segi alhamdulillah gitu. Beda ya? Beda. Profitnya pun beda ya? Beda. Kalau domba biasa kan semahal domba biasa tidak jauh dari 3 juta. Kalau Garut ya bisa lebih. Bisa 3 kali lipat bisa ya? Bisa 3 kali lipat itu kalau untuk penghobi atau ke ini ya, apa kesannya tangkas. Tapi kalau kita kan ya masih domba-domba untuk pedaging, persiapan ya? Pedaging ya untuk korban, untuk KPK atau yang lainnya. Jadi belum terjun ke dunia seni ya? Belum, alhamdulillah belum. Pak Deden, kalau boleh tahu nih alamatnya di mana? Alamat kampung. Kapan ada musim ini? Kita mau berkunjung ke sini. Alamat Kampung Pasir Benda, RT 01, RW 07, Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Nomor teleponnya? Ntar saya tulis ya di bawah. Nomor telepon, lupa saya ada di sana. Yaudah, ntar nomor teleponnya saya dicantumkan tulis ya. Dicantumkan ya. Oke, Pak Deden, terima kasih nih untuk waktunya dan mudah-mudahan ternaknya ini sukses ya. Amin. Ternaknya sukses dan ternaknya sudah berpapan dan sudah berani berspekulasi untuk resign dari pekerjaannya. Dan alhamdulillah baru kurang lebih 6 bulan saya. Baru 6 bulan spekulasi ambil apa ya? Biar resiko. Mau menjadi peternak ya, proses dalam peternak. Tapi untuk sarana saya lagi impor ya. Akhirnya perlu penambahan sedikit-sedikit, ya kan? Perlu evaluasi, ya kan? Insya Allah sampai sukses nanti tidak akan terlepas. Amin. Oke, okay? Insya Allah saya juga nanti kedepannya ya ABK juga ya. Iya. Tadi yang disarankan sama Kang Haji itu ya kita harus siapkan atau apa mempekerjakan ya ABK khusus untuk ya intinya tenaga ahli lah. Tenaga ahli harus ada tenaga ahli tetap ya. Jangan intinya gini aja ya, poinnya yang harus stabil, jangan pernah ragu untuk mulai ya, dan hanya berteori tapi action aja apapun hasilnya nanti kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya, jalani prosesnya dengan ikhlas, sabar, insya Allah hasilnya akan menjawab nanti ya. Amin. Dalam segi usaha itu, proses itu pasti ada hasil. Cuma hasilnya itu memuaskan atau tidak ya. Jadi tidak akan langsung memuaskan dan tidak akan langsung dibilang sukses kalau belum mengalami kegagalan. Oke, terima kasih. Kang Deden, terima kasih waktunya. Sama-sama, terima kasih atas kunjungannya. Amin. Sama-sama.